Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya John Hadi di 77. Mudah-mudahan sahabat semua tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dimudahkan atas segala kesukaran ya. Sahabat, ini pagi ini saya coba kembali lagi hunting. Lokasi spot saya di tengah-tengah kebun ubi yang sudah besar ya, sudah menutupi. Dan saya nyanggung menggunakan ini. Jadi target kita itu di situ ada hutan. Oke. Yang biasanya terdengar suara kokok ayam hutan. Ini siapa tahu dia keluar dari sana untuk cari makan di kebun ubi ini pagi ini. Oke, sahabat. Ayam hutan di sini masih sangat pelimpah karena beberapa kali saya ketemu gerombolan 5, 4, 3, walaupun sudah banyak sekali saya ambil di sini, cuman masih saja tetap banyak. Oke sahabat, mudah-mudahan pagi ini saya bisa poin ayam hutan, utamanya jago ya. Kalau rezeki, kalau belum ya udah, yang penting hunting coy. Oke, untuk unit masih kita menggunakan Mix One. Mountingnya kita pakai mesin dari yang punya channelnya NS Borneo Hunter. Sudah pakai kaca prisma. Kemudian kameranya kita pakai Fireplay ya. Untuk tabung kali ini saya pakai yang 360. Yang 500-nya saya simpen di tas. Kalau seandainya habis, cuman ya jarang sekali. Kalau enggak ya untuk tes-tes unit, biasanya memang dua tabung itu kurang. Oke, segitu. Saksikan video hunting saya hari ini. Mudah-mudahan bisa poin. Check it out. Aduh, enggak jajar lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, poin satu. Terbang sedikit di sini. Oh, itu dia. Oke. Kita coba lagi ya, sudah. Bismillah. Oke, double point. Kita kan tadi ya setnya dari sini. Jaraknya tadi saya ukur pakai ring finder itu 52 meter. Kita akan coba langsung double point ya. Langsung double point. Oke, saya skip dulu ya. Saya skip dulu, nanti kalau sudah dekat kita on lagi. Oke. Oke, yang satunya tadi yang masih sempat lompat-lompat tadi. Di mana? Di mana ya? Oke, setelah ubuk-ubuk cari sampai sana, ternyata poin yang pertama tadi di sini. Oke, ini dia. Mantap.
Kita cari poin yang satunya, berarti mungkin di sekitaran sini. Ya, tadi sempat terbang. Masih bisa lompat beberapa kali tadi. Cuma di mana posisinya? Tiga enggak kabur ya di belakang daun. Tinggi ya. Ngalin badan sedikit ini. Tutup nanti. Yuk, kita satunya ya. Oh, cuman itu susah ini. Bismillahirrahmanirrahim.